Viewers, Social Life episode kali ini menampilkan event grup arisan Treasure Diamond. Arisan yang beranggotakan dari beberapa latar belakang pekerjaan ini melakukan arisan di sebuah hotel mewah di Bilangan, Jakarta Pusat. Anggota arisan hadir dengan dress code yang ditentukan. Agendanya pertama dinner, terus kocok arisan. Setelah kocok arisan seperti biasa ada games, kemudian ada after party. Luar biasa banget ya, kayak meriah, begitu banyak tamu yang dandannya spektakuler. Ya pasti semua peserta, member arisan ini memang menunggu-nunggu banget momen ini. Dari semalam itu udah heboh banget deh, pokoknya di grup ya. Saya kebetulan pas waktu putaran pertama itu langsung dapet, hoki banget. Jadi udah dapet. Karena hari ini itu arisan perdana dari grup A, karena di Treasure Diamond itu ada 3 grup. Grup A, grup B, grup C. Kalau grup A sekarang tuh perdana, jadi harapannya aku dapet diamond hari ini, malam ini. Pengennya sih dapet ya, biar hitung-hitung nabung. Belum, aku belum dapet. Enggak sih, aku kalau bisa maunya paling belakang aja dapetnya. Karena ya lumayan buat tabungan aku sih. Ini kan arisan Treasure Diamond, ini kan diamond. Aku tuh udah ikut putaran ketiga, ini masuk ke putaran ketiga. Jadi ini baru mulai dan aku sih kepengennya dapatnya di awal ya. Kalau berlian kan enaknya di awal ya. Jadi kita bisa pakai dulu gitu loh. Sekali kita berkumpul ini adalah kesempatan seperti juga gathering ya. Jadi silaturahmi, bersenang-senang sama teman-teman, dinner bersama-sama. Ini arisan memang lain dari yang lain karena di sini arisannya khusus untuk penggemar diamond. Jadi nggak lebih, nggak kurang pembicaraan kita ya di seputar diamond sih. Actually acara Treasure Diamond member-membernya, anggotanya semua kekeluargaan. Kita setiap bulannya kumpul, kita seru-seru, kita saling mengenal satu sama lain, pastinya kita semua keluarga. Sebenarnya hari ini temanya sih nggak ada, cuman color aja. Kalau Bandar memilih warna hitam karena lebih aman ya, biar kurus. Terus untuk tamu-tamu biar lebih glamor, aku dress code-nya mintanya warna gold. Hari ini dress code-nya, bajunya ini buatan desainer Angela Prisa. Sepatunya juga desainer dari Bandung. Terus kemudian makeup-nya by Nindi. Rambutnya Andi Ragil Herdu. Kebetulan aku ini sekarang lagi pakai desainer rancangan dari Angela Prisa. Makanya ini udah heboh banget, badannya udah gak enak banget. Tapi it's okay, ini luar biasa, bagus banget, aku suka. Kemudian ada tas, kemudian jam, cincin, kalung, anting. Dan kebetulan antingnya juga ini dari Treasure juga loh. Aku pakai baju brand aku sendiri yang kebetulan itu namanya Fun and Scarlet. Nah terus aku udah siapin dari dua minggu yang lalu lah. Terus sekarang temanya tuh gold pakai bajunya. Persiapannya pakai dress code yang lumayan cocok, pakai desainer ada Icalim, ada siapa namanya, Angela Prisa, tapi aku menggunakan Icalim. Dress code-nya sih gold ya, tapi aku nih kayak ada pink-pinknya nih. Cuma kan ada gold-goldnya gitu lah, yang penting ya udah ada gold-goldnya lah gitu.
konsep hari ini kayaknya mengusung dress code-nya gold, terus ya glamour sih. Persiapannya make up, tentunya pakai make up artis, terus bajunya dari Angela Prisa, hairdo-nya dari make up artis itu sendiri sih. Oh, saya hari ini tema dress code-nya spesial ya. Untuk acara Treasure Diamond, saya pakai warna gold. Dan ini persembahan dari desainer Nozomi. Temanya kebetulan gold dan saya hari ini menggunakan baju rancangan desainer Angela Prisa. Well viewers, kembali lagi dalam Social Life. Sebelum acara dimulai, para member asik berbincang satu dengan yang lainnya seperti yang terlihat berikut ini. Halo pemirsa Social Life, kita lagi ada acara arisan dari Treasure Diamond. Ini teman-teman saya cantik-cantik sekali ya. Siap. Bagus banget, juara banget bajunya. Ngomong-ngomong, boleh kasih tahu enggak itu bikinan mana? Baju aku ini karya Ohio Sara, make up-nya Regina Megina, hairdo-nya Lani, headpiece-nya Heavenly Mini. Komplit ya, beda-beda tapi tetap cocok, cetat. Kalau ini kamu di mana? Dari Angela Prisa kalau bajunya. Kalau aku ini hairdo semuanya sendiri, make up sendiri. Wanita tulen ya. Karena masalahnya tadi ngejar waktu, Beb. Nah, kamu sendiri itu cantik banget. Tetep dong, selalu di Angela Prisa sama ya. Make up dari Wiwi Brides make up sama hairdo-nya sama Anna Huang kalau enggak salah. Iya. Social Life, kebetulan kita temanya gold, jadi kita semua pakai warna gold, emas ya. Banget acaranya, seru banget, ada games, ya musik, foto-foto, ya segala macam. Nah pokoknya di sini long time, panjang waktunya sampai jam 12. Jangan cepet-cepet pulang karena masih ada party selanjutnya.
para member juga tidak lupa mengisi waktunya dengan sibuk berfoto narsis bersama fotografer profesional dan sebagian lainnya asik berselfie ria. Saya sih memang kebetulan senang banget kumpul-kumpul, foto-foto, kemudian nanti upload deh ceritanya gitu. Memang silaturahmi juga sih, senenglah ketemu teman-teman. Ya ngumpul sama teman-teman Tracer Demon, teman arisan yang lain, biar apa, silaturahmi lah ya, memperpanjang umur. Koleksi pribadi dan di-upload di medsos. Aduh, sering banget, seneng banget ya, secara kita cewek ya, demennya arisan dan foto-foto, itu yang penting. Sementara di tempat yang lain, tampak pula para member menyicipi hidangan yang disajikan oleh restoran. Hari ini merasa sangat spesial sekali karena bisa berkumpul sama member-member, lalu kemudian sama keluarga dan sahabat-sahabat terbaik aku. Seru aja sama teman-teman, dapat teman kenal teman-teman baru, banyak juga kan cewek-ceweknya gitu, aku lebih suka sih. Acara meriah banget, tamu-tamu gila, banyak banget dan makanannya juga enak-enak. Memang di sini itu arisannya luar biasa banget. Setiap acara arisan itu selalu ada yang namanya game-game, kemudian hadiah-hadiah juga ada. Itu yang bikin kita yang selalu harus datang gitu. Dan itu bikin kita ya jadi enggak garing-garing gitu deh. Pokoknya setiap arisan selalu meriah dan ceria deh. Ikut memeriahkan karena hadiahnya lumayan. Ada LM, ada macam-macam deh. Tadi di acaranya super meriah, ada game, ada fashion show ya, itu gila, acaranya luar biasa, fantastik ya pokoknya di Jakarta, arisan Tracer Diamond, ter the best nih pokoknya. Acara gamenya, cucu. Tracer Diamond acaranya setiap bulan pasti pindah-pindah, yang enggak pindah itu keseruannya, pasti selalu seru, tambah asik. Games-nya itu pemenang mendapatkan satu logam mulia masing-masing pemenang. Saatnya para member Tracer Diamond juga mengetahui siapa pemenang arisan bulan ini. Cek, yang pertama adalah Cinta. Oke. Yunita. Oke.
Yunita, Yu apalagi? 5 orang kan? Cinta Yunita. Ya udah deh, biar gak repot. Tapi loh kak. Lanjut. Eltria. Okay. Hari ini ada kocok arisan, ada grup A, grup B, grup C, total ada 20 nama karena membernya ada 200. Di arisan Treasure Diamond ini ada 3 grup A, B, C. Saya di grup A, tapi nggak dapet. Aku suka di tengah-tengah. Ya, jadi maksudnya apa ya, nggak terlalu menunggu lama, tapi juga nggak kecepetan gitu. Karena kalau kecepetan tentu kewajibannya masih banyak. Terus kalau kelamaan juga boring ya gitu. Memang belum dapat, tapi nggak apa-apa, jangan bersedih. Kita bisa beli langsung tanpa menunggu dapat arisan, bisa beli langsung. Finally hari ini aku menang, dapat berlian cucok ya, berlian. Dan aku akan pilih berlian yang tercucok di Treasure Diamond arisan ya. Dan selama aku di Treasure Diamond, aku suka banget di arisan ini. Jadi kumpulan sosialita-sosialita Jakarta yang pastinya di sini tuh kita enjoy, kita saling berbagi, kita sharing, dan kita ya berteman lah. Kita sampai di akhir acara arisan Treasure Diamond. Mereka menutup event kali ini dengan party. Ya DJ tentu, kalau DJ itu makin meriah, tapi diakhiri nanti wine, ada wine sih. Di arisan Treasure Diamond ini, kita makin banyak teman-teman arisan bertambah, dan kita semua benar-benar tambah solid, tambah gemerlap berlian-berliannya, dan pastinya kita akan ada acara lagi yang luar biasa di Treasure Diamond. Well viewers, 30 menit sudah kami menemani kebersamaan dalam Social Life. Aktivitas mereka tadi sekiranya bisa menjadikan inspirasi ya untuk Anda pemirsa setia Social Life. Thanks for watching and see you next week. Bye-bye.